Seorang pengendara sepeda motor di Purwakarta, Jawa Barat terjatuh dan juga tertabrak truk. Ya, dalam video yang beredar viral di media sosial dinarasikan pengendara sepeda motor tersebut terkejut karena disetop polisi yang berjaga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor terjatuh lalu tertabrak truk di perempatan Combro, Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam video terlihat pengendara motor terjatuh setelah diadang oleh anggota Satlantas Polsek Kota Purwakarta. Dari arah berlawanan melaju sebuah truk dan menabrak pengendara sepeda motor tersebut. Peristiwa kecelakaan yang terekam di dalam video terjadi pada Sabtu siang 11 Mei lalu. Tidak lama setelah video viral di media sosial, Polres Purwakarta merilis video klarifikasi orang tua dari Muhammad Abdul Rofi, pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan setelah diadang polisi. Dalam video, mereka menyebut anaknya mengendarai sepeda motor berknalpot bising dan tidak memasang plat nomor kendaraan di bagian depan. Orang tua korban juga membantah anaknya tertabrak truk, melainkan hanya terserempet. Dalam video, orang tua korban meminta maaf kepada jajaran Polres Purwakarta atas beredarnya video kecelakaan putranya. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada petugas yang akan menambah kecepatan dan tidak sengaja menyebab tangan petugas. Kemudian terjatuh. Ada pemberitaan yang menyebabkan bukanlah terlintas melainkan terserempet. Dan kami selaku orang tua Muhammad Faris mohon maaf pada jajaran Polres Purwakarta. Dua pekan berselang setelah kecelakaan menimpanya, kondisi Rofi belum pulih. Pemuda 21 tahun ini masih terbaring di rumahnya meski sempat dirawat selama 11 hari di RSUD Purwakarta akibat sejumlah luka dalam yang dideritanya. Tim Liputan CNN Indonesia.